yang aku tunggu. Mana Allah Akbar. Okey guys, so Zeta ambil gambar besar, Zeta tak ambil gambar kat sini. Zeta ambil guys dulu, lepas tu Zeta ambil gambar kat sini seminyak je lah nanti. Sebab Zeta dah stres dengan banyak kali accident dan tak pernah kita nombor dulu guys. Tapi sebelum nombor, ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Bukan senang guys, sebab ring dengan Ikeda Zoom ni. Ini adalah good time guys, the moment of the truth. Sama ada Wira Kansai melawan Wira Sinanai, Wira nak makan asap ataupun Wira nak lemang berasap. Ini adalah perlumbaan besar di dalam dunia dan di hidup Afrika dan Selatan. Coki-coki, aku dah beli 50 bungkus, 50 kotak untuk bawa dekat event food truck bazar Ramadan je lagi. Sekarang ni, mana coki-coki, boy? Aku tak nak coki-coki, aku nak coki. Coki-coki versi Upi Ipin dah ada. Ini air lah pula. Air kalau aku haus sekejap lagi, bolehlah minum belakang lori kan. Air badak sumbu, air masak ketum, air kok kurang ais, air milo, tak nak milo. Air badak sumbu ni penting guys. Air badak sumbu ni sebenarnya air masak ketum guys. So dah settle. Coki-coki aku dah beli ni 30 kotak, 50 kotak, 50 bungkus untuk dijual dekat dalam food truck event. So air aku dah beli. Kalau aku haus sekejap lagi, penat siang-siang panas-panas, so bayarlah dulu. Berapa ni? Siapa punya kok ni? Kesya tak puasa ni. Kesya tak puasa. Pandai dia, biasa dia tak puasa. So barang aku dah balik. Mahalnya lah sampai 50 juta ringgit. Ini habis ni. Ting tong. Bulan puasa pun dia ada geng. Ting tong. Dia ada, jangan cakap tak ada. Ting tong. Ting tong. Ting tong. Dah. Nak masukkan coki-coki 50 bungkus ni dekat dalam van. Van gempak-gempak ni. Ni aku baru design ni. So kita ada ketum. Sekejap buka dululah. Macam-macam perisi ada lah. Ketum tadi dah ambil juga kan. Tebu pahit dah. Boboiboy punya. Okey, sekejap kita masukkan dululah barang. Kita masukkan barang lah. Sebab diorang dah lambat ni nak pergi event food truck bazar Ramadan ni. Aduhai. Mana ni eh. Okay, dah masuk, cepat. Lagi dia nak pergi beli coki-coki tu. Ramai nak coki-coki ni. Coki-coki viral ni. Dah, jom. Ayah. Aduh, lepas tu nak join lagi auto show dia ni. Siapa menang dapat Orifido, dapat Wira. Kalau van dia cantik, harap-harap menang lah coki-coki ya guys. Tapi design tak apa-apa lah. Macam tak ada chance nak menang lah. Tapi design baik, design pada kami ni lawa bagi aku. Tapi tak tahulah. Salad punya room. So nak layan lagu raya lah. Hai, lagu raya apa yang best eh? Lagu raya apa eh? Okey, kita lagu raya ni lah guys eh. Lagu raya ni syok sikit. Kejap, aku buka dulu lagu raya. Iya. Okey, ni bawa best. Yes, dah sampai dekat event food truck bazar Ramadan kita. Ready, ramai tak? Dah ramai. Mantap. Akulah paling lambat ni cuma pasal coki-coki, bukan coki lah. Aduh, okey. Ramai doh.
Widi, mantap lawan-lawan lah putra diorang. Tengok tu, pizza lah apalah. Sekejap lagi kita review lah. Sekejap lagi aku review satu-satu. So kita parking dulu. Lawan-lawan sebab semat. Coki-coki dah sampai, coki-coki dah sampai. Widi, coki-coki bukan coki. Sekejap. Eh, apa sahaja kereta belah kat sini. Aku nak parking macam mana ni? Aku dah jam, nak parking macam mana? Macam ni lah guys, kita tutup laluan ni. Eh, tapi belah sini dia punya tempat kitchen. Belah sana pintu lah jamnya lah. Okay, macam ni. Okay, cun. Nak lemang satu. Lemang apa lah? Aduh, aku hausa pula. Sekejap lah, teguk air sekejap. Duduk. Oh, sedap tu air masak ketum ni. Korang kena try badak sumbu ni. Padahal harap-harap dia tak nampak lah. Aku tak puasa tadi. Okay. So, dah sampai. Mantap. So, siapa nak belilah. Coki-coki bukan coki. Ada macam-macam pizza. Ada macam-macam. Nak join juga auto show je sekali. Harap-harap boleh menang lah. Lawan-lawan diorang semua ni. Dia lawa-lawa lah vendor. Ada van kecil lah. Ada food truck kecil. Okay, jom lah kita review yang hujung sekali warna pink tadi tu. Warna pink ni siapa punya tadi? Peng ada nama peng tadi. Widi, ada pizza. Ada, gempak siap-siap. Ada kentang, ada meja, ada burger, ada air. Power. Betul lah peng punya guys. WMBC peng punya. Yo, sebelah sini kosong. Lama. Gempak. So yang ni real syak dia punya payung guys. Kau tengok. Sekejap ni kenapa ada polis ni? Polis ni memantau polis memantau. Ni lah kenapa ni? Wiravo UFO guys. Kotor pula tu. Ish. Kesiannya kereta kotor. Kita tengok van seterusnya. Van seterusnya ni dia punya payung real guys. Payung atas dia tadi. Kalau tak ada pesanan. So kita roti oblong original RM2.5. Ayam RM4.5. Daging RM5. Wih, abang hitam. Hitam guys. Racist. So ni kita ada apa? Sebelah ni tak ada apa. Roti oblong. Menu di sebelah. Okay, ni apa kita ada ni? Burger telur RM3. Burger daging. Burger. Ni bukan burger ni. Burger guys. Burger daging RM5. Burger ayam RM5. Burger special RM7. Burger Avenger RM10. Mahalnya. Burger Avenger RM10. Burger sayur RM1. Burger sayur. Burger Avenger mahal. The way burger should be. Fast food. Mainly burger. Burger. Guys, burger guys. We cater all event. Mantap. Siap karbon. Padulah guys. Burger. Burger. So, kita review pula. Van kecil ni kita ada apa? Burger juga. Menu RM3. Burger ayam. RM4. Burger daging. RM5. Burger daging. Oblong daging. Oblong yang RM6. Mantap. So, macam kosong. Sebelah sini ada air. Ada macam air apa ni? Green tea, air Milo. Tak boycott siap. Tak boycott. Dia ni tak boycott Milo guys. Aduhai. Tak patut. Tapi lawa. Design happy dia. So ni coki-coki. Tak payah tengok lah kot. So kita ada coki-coki ketum. Coki-coki berbahit. Coki-coki coklat. Coki-coki bukan coki. Ni siapa yang kenal tahulah. Sedap-sedap ni. Siapa nak beli. Coki-coki. Ding-dong. So kita teruskan dengan seterusnya. Ada orang nak belilah. Beli. RM200 total. Satu coki-coki 200. Lepas tu kami buat kan. Siap detail guys. Siap detail logo. Tak tu, siap detail logo. Mercedes dengan tulisan Proton. Proton. Tengok sebelah. Proton Wira. Tengok tu, Proton Wira. Aduh, ini van lah bukan Proton Wira. Tapi detail guys. Dia punya lampu tu. Ini lawa bai. Abang botak punya ni. Dalam Milo juga. Air warna hijau. Milo warna hijau. Wah, masak ketum pun ada. Burger abang botak. Ini ada chance nak menang ni. Lawa. Apa tu? Air masak ketum. Kuih-kuih RM20, RM80. Milo RM10 atau RM50. Air masak ketum RM30, RM80. Total RM100. Kuih-kuih dia RM20 hingga RM80. Mahalnya. Labah. Yang jaga dia Wibu guys. Yang jaga dia Wibu. Waduh. Pening. Lama. Tepi
bini dia berlagu. Wah betul ke si ada burger 3, burger RM5, burger daging RM5, special RM5, double RM5. Lah, baik beli burger special dengan burger double RM5 sama macam burger ayam dengan burger daging. Dah pening harga semua sama. Ni bersedekah ni. Oh, yang depan ni total RM50 pula. Aduh, pelik. Belakang dia terlihat burger abang botak. Okey, burger seterusnya boba dan pancak. Burger apa ni? Ni boba dan pancak. Ini bukan boba dan pancak. Ini pancake. Pancake lah kami. Tapi memang betul dia tulisan dia boba pancak. Dia ditutup dengan anime kat situ. I dia tu. Tak apalah. Strawberry, coffee crunch, mango special, brown sugar, pancake honey. Mantap. Buat aku lapar pula guys dengan pancake-pancake ni. Dengan boba full amat. Lawa. So kita ada lemang pak supir guys. Ini dah sah-sah salad punya. Salad punya guys, lemang pak supir. Satu batang 1.5M. Betul, beli je dulu. Harga kita boleh macam, wish ada. Ada Food Panda punya scan code. Ha, ada barcode guys, ada barcode boleh bayar. So, wish lemang guys. Satu batang 1M, dua batang 1.5M. Mantap lemang pak supir. Wih, kita ada air balang kaloi. Pidi, ada dua orang peniaga di sini. Air jagung RM3, air vanila RM3. Air apa tu? Air cili bang, apa benda tadi tulis? Cabangan. Ah, apa-apalah. So, ada Subaru Caltex coy. Subaru Caltex, mantap. So, tepi dia kosong lah, tak ada apa. Sangkut pula. Okey, so tu adalah total kereta yang ada. Ini total tow truck yang ada. So, korang rasa korang minat yang mana? Bagi aku tadi yang fit punya tu lawa lah. Ramai. Full lama. So, memang gempak lah. So, tak tahulah. Coki-coki ni ada chance nak menang ke tak. Tapi, bagi aku, coki-coki ni dah lawa dah. Memang lawa gila lah design kami. Kami buat. Memang padu lah. So sekarang ni kita akan tunggu siapa yang menang nombor 3, nombor 2 dan 1. Nombor 1 tu ori video geng, gila-gila lah. Nombor 3 Yira kot, nombor 2 Yira aku tak tahulah. Salat punya. Okey, jom. Ada Milo lagi ni, betul-betul satu biji lori Milo eh. Lawa. Tapi tak boycott lah. Milo kan Israel punya guys. Israel memang anjing. Haiya. Tapi tak apalah, Milo lah. Aku pun minum Milo tak sedap. Nak buat macam ni. Okey, so ada lagi event kecil yang baru. Kedai Haziq. Air Melor juga. Air Melor special. Sosis bakar RM1.2. Ayam gunting lagi RM1.5. Sate ikan RM1.2. Sate RM1.2. Yo, apa ni? Air bandun, bang, backdun. Backdun special. Air backdun. Air sirap manis. Air jagung manis. Nasib baik dia tak letak air sirap masin ke, air jagung masin ke. Bahaya eh. Apa guys, salah dah pilih pemenang nombor 3. Lori Milo ni guys. Lori kecil Milo ni menang eh. Tanpa, walaupun design Milo Widi. So, kita nak tengok nombor 2 adalah Peng eh. Peng warna pink. Sesuai nama dia Peng. So Peng menang juga. Jom kita tengok lori food truck Peng macam mana. Lawa kan. Sebab jantan tengok lagi lawa je. Sebab ada Allah, jangan langgar-langgar lah mat. Aduh, mati aku ni. Ada pizza. Tengok tu. Lawa. Pizza belakang dia pun lawa juga nama dia kan. Memang patutlah dia menang nombor 2. Coki-coki tak ada chance lah guys. Coki-coki tak ada chance nak menang eh. Sorry Zenta, hampakan korang. Coki-coki tak ada chance nak menang. Kita tengok nombor 1 siapa pula. Let's go. Nampaknya nombor 1 adalah abang botak yang lawa tadi. So inilah putranya. Siapa ni kalau nak tahu, dia adalah WMBC Fit guys. WMBC FYQ Fit. Macam tu. Fit. Macam ni lah. So coki-coki tiada rezeki. So coki-coki bukan coki, tidak menang. Tapi tak apa, yang je kita dapat join event ni and tunjuk kat korang putra-putra yang ada pada masa zaman Ramadan ni. So kalau korang nak join juga, korang boleh komen guys. So korang minat yang mana, cuba korang komen. Korang minat putra yang mana guys. Apa pendapat korang tentang video kali ni? Kalau korang suka, jangan lupa macam like and subscribe. So coli-coli tiada rezeki. Jap-jap. Coli-coli.
Okey, sorry lah salah cakap tadi. Coki-coki bukan coki. So, guys, apa nak korang tentang video kali ni? Jangan lupa tekan button subscribe, like, komen, share. Teruskan support Zenta Gaming sampai 100k subscribers, guys. Jangan lupa follow TikTok Zenta juga. Nak cecah 10k subscribers, guys. 10k followers. And follow IG Zenta Gaming, guys. So, terima kasih kerana menonton daripada awal sampai habis. Korang memang mantap, korang memang padu. Jaga diri, jaga makan, jaga minum. Kita jumpa lagi di video. Bergerak lu, wacau lu.